Pak, bisa ceritakan sedikit Pak terkait sejarah desa ini dinamakan apa, masjid dinamakan MTQ 46 ini Pak? Begini, kami dari Badan Kemakmuran Masjid MTQ 1946 menjelaskan bahwa masjid ini diberi nama ketika setelah beberapa waktu memproklamirkan bahwa pertama kali mengadakan MTQ di Asahan ini, yang pada masa itu belum mempunyai nama MTQ lagi atau Musabaqah Tilawatil Quran, tetapi lomba membaca Al-Quran yang diselenggarakan oleh putra daerah desa ini, yaitu desa Pondok Bungur yang beliau sekarang telah wafat, yang bernama Bapak Ali Umar, pada tahun 1946. Sebenarnya masjid ini tidaklah di sini diadakan perlombaan membaca Al-Quran tersebut, tetapi ada di daerah lain di desa ini juga, yaitu di suatu sekolah yang dulu sekolah itu diberi nama masih sekolah rakyat SR. Jadi tentang masjid ini, setelah sekitar tahun 1885 beliau mengadakan rapat di sekolah tersebut, yang setelah itu sekolah SD, maka beliau membuat suatu keputusan untuk tidak menghilangkan bahwa sejarah masa lalu, maka beliau bermufakat, yang pada masa itu masih penyelenggara-penyelenggara baik dewan juri pada masa itu masih hidup, masih sekitar 2-3 orang yang sudah meninggal dunia, bahkan juara-juara lomba pada masa itu.